Dikutip dari indomiliter.com, kapal cepat rudal 60M kelima, yakni KRI Kapak 625, dilaporkan telah sukses melaksanakan Sea Acceptance Test yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 Desember 2022. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Kapal ini sebelumnya telah melakukan serangkaian pengujian lain yang salah satunya yakni mooring trial test pada Juni 2022 lalu. SAT bertujuan untuk memastikan kesesuaian hasil produksi kapal dengan desain dan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati. Pada SAT kali ini turut diikuti oleh tim kelaikan Kementerian Pertahanan RI, tim kelaikan Mabes AL, dan tim jaminan kualitas PT PAL Indonesia. Rangkaian pengujian kali ini terdiri atas performa kapal dalam keadaan muatan penuh, yang mana capaian kecepatan yang mampu ditorehkan oleh KRI Kapak 625 yakni rata-rata mencapai 29,2 knot. Kecepatan tersebut melampaui yang disyaratkan pada kontrak, yaitu 28 knot. Tidak hanya itu, hasil memuaskan juga ditunjukkan melalui hasil pengujian pada total ship performance test yang terdiri dari stopping test, reversing test, dan crest stop astern test. KRI Kapak 625 ditenagai dua kali mesin diesel MTU 16V 400M 73L yang menghasilkan tenaga 3.900 bhp.